Okay, sekarang kita dah nak mula berjalan. Hari ini kita akan berjalan lebih daripada 250 km. Tetapi aku kena kongsikan kereta ni. Kita akan drive Honda CR-V Luna Silver ni. Aku sentiasa rasa Luna Silver lah antara warna yang tercantik untuk CR-V. Yang ni kita akan kongsi dengan 4 orang lagi media. This is the 1.5 liter turbo. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah duduk dalam Honda CR-V kita ni. Yang ini ialah 1.5 liter turbo. Aku memang suka lah dalam dia ni. Sebabnya ialah sebiji macam Civic. Datang dengan panel kayu tipu ni yang nampak memang real. Aircon tak ada siip-siip, so dia nampak clean saja. This one comes with Android Auto, Apple CarPlay, wireless. Dan driver kita pagi ni ialah Abang Ivan Choi daripada Auto Makcik. Orang muam. Muah sikit. So sekarang ni kita tengok dengan lebih lanjut lagi. Kereta ni dah makin lebar. So kita ada butang-butang ni dekat sebelah gear selector ni. So dia dah lebar sikit, so boleh dah muat butang-butang ni. So button icon tu tetap ada. Hill descent control. Now spec ni tak sama dengan Malaysia. Mungkin ada, mungkin tak ada. Brake hole ada dekat sini lah. Dan ni dalam dia. Okay, USB port ada tak dalam ni? Tak ada. Okay, so USB port ada sini dua. Satu USB-C, satu USB lama, dan satu lagi lah 12 volt socket kat sini ni. Butang yang ni ni similar dengan Honda Civic. So butang lane change ada dekat sini. Kamera on off ni. Dan meter dia pun lebih kurang sama juga macam Civic. There you go. Steering dia pun generasi baru punya steering. Dan dekat sebelah sini kita ada start stop button, buka pintu apa semua. Ini ada memory seat dekat sini. Dan ni dia. This is the 1.5 liter turbo. Sebenarnya engine sama, transmisi dia pun sama, tapi ratio mungkin berbeza dan tuning engine lain. Ride and handling slightly better this one. Saya suka dia punya ni. Aku suka dia punya steering dia ni. Centering dia sedap. Rasa dia very natural. Better than the old CR-V. In fact, dia ingatkan aku pada Honda Civic yang baru tu. Cuma Civic tu lebih sporty lah. But yang ini, secara ringkas lah aku boleh cakap, dia sporty sedikit daripada CR-V dulu. It has more refinement. It is more refined actually. Dan kita kat jalan dekat bengkok ni, in fact kalau kau jenis kaki motorsport, level braking kita ni sedap sebenarnya dah. So sekarang ni jalan ni teruk. Ada orang kata jalan Thailand cantik, dia tak cukup berjalan lah. Ni jalan ni teruk. CR-V baru ni dalam jalan teruk macam ni, permukaan jalan yang tak rata ni, selesa macam CR-V yang lama juga lah. Okay, pada aku tak ada beza. Ada jalan teruk ni. Yang dulu pun okey, yang ni pun okey lah. CR-V yang ini menggunakan enjin 1.5 liter turbo menghasilkan 193 PS, 243 Nm of torque. Walaupun enjin 1.5 liter ni digunakan pada Civic dan CR-V yang sebelum ini, tetapi untuk yang model baru, talaan dia dah tukar. Tuning is a bit different. Max horsepower comes in at a much later RPM, 6000 RPM. Tetapi torque dia masuk lebih awal. So untuk kenderaan yang besar, torque masuk awal. Itu bagus kerana membantu bila kita nak memotong ataupun bila kita nak laju semasa bergerak. So yang tu. Okay, korang ada tanya soalan. So ini antara jawapan-jawapan aku. Apa dia eCVT? eCVT ialah sistem transmisi untuk yang hybrid saja bagi Honda. eCVT tak macam CVT. Dia tidak ada tali sawat, dia tak ada pulley. Dia memang basically quick drive system, electric motor straight ke tayar. Nanti kita akan buat satu video khusus untuk terangkan apa itu eCVT, because it's a bit too complicated untuk cerita sekarang. Cabin noise dengan NVH, noise, vibration, harshness. The new CR-V is slightly better than the one before. Memang lebih senyap sedikit. Okay, jauh lebih selesa, kurang gegaran. Memang selesa lah. Autonomous parking, boleh parking sendiri ke tidak? Tak ada. Mana bagus, XC60 Volvo CR-V yang ini ataupun CX5 CX8? Volvo kita tolak ke tepi lah. Different price point, lebih mahal, lebih premium. So definitely yang tu memang lagi banyak mainan dan lebih jauh, lebih selesa. So antara CR-V dengan CX5 CX8, CX5 CX8 memang produk lama. This one feels more refined. Rasa lagi lengkap dan paling penting dia besar. Okay, banding dengan CX5, yang ni memang jauh lebih besar. Ada tak Black Edition? Kita tunggu nanti dia launch kat Malaysia ada ke tak ada. Setahu akulah, Black Edition ni dia akan keluar bila dah lepas tahun gitulah. Boot size, yes, boot size CR-V macam yang dulu memang besar, memang besar.
Dan disebabkan Malaysia pakai yang 5 seater memang lebih besar daripada apa yang kita orang try dekat sini ni. Highway mana yang bagus, hybrid ataupun yang 1.5 liter turbo? Well, hari ni kita cuma bawa 1.5 liter turbo. Besok punya video kita cerita pasal hybrid. Ride and handling. Okay, ride and handling, kita orang banyak jalan dekat B-Roads, jalan bengkak-bengkuk yang tajam apa semua. Sebabkan kami ialah wartawan permotoran, bukannya content creator. Kami bawa betul-betul kereta ni. Kami tak adalah macam bawa pelan-pelan nak ambil gambar apa semua. I know me and the colleagues inside my car, memang kita orang betul-betul try kereta ni. Ride and handling is slightly sharper than the previous generation CR-V. Memang, terutama steering feel. Steering feel dia is way better. It's more communicative. It reminds me of the current Honda Civic, tetapi tidak sesporty Honda Civic. So it's just nice. Centering dia pun sedap. Dia datang balik ke tengah tu naturally. So I like this. I like the steering wheel. Kemudian variant CR-V semua CKD ke? Ya, yeah, untuk Malaysia semua CR-V ialah CKD. 7 tempat duduk. Well, itu untuk Thailand. Malaysia tak ada 7 tempat duduk tu. Top speed, sebabkan kita jalan dekat B-Roads, so kita tak pastilah kan. Ha. So nanti dah launch dekat Malaysia, kita try dekat Malaysia. Saya rasa lebih daripada 190 tu boleh kot. But CR-V is not about top speed. It's all about practicality and comfortability. Sebab ini ialah kereta keluarga. Okay.